والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Kelihatan? Kelihatan? Baik, kedengaran? Bisa dipahami? Yakin? Belum tentu. Buka mushaf. Lihat surat Ad-Duha. Fokus baik-baik. Begitu Anda lihat wadduha. Fokus. Wallaini idza saja. Baca. Begitu dibaca Anda lihat, terus Anda lihat terjemahannya. Setelah itu lihat tafsirnya. Wadduha, hey Muhammad, atau hey kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau untuk kita. Ya, demi kesenangan yang pernah kalian raih, kenikmatan yang pernah kalian dapatkan, seperti nikmatnya mendapatkan cahaya duha keluar, enak banget, tenang cahayanya. Wallaili idza saja, ataupun kalau kalian merasakan gelap seperti gelapnya malam. Ya, kesulitan dalam hidup seperti gelapnya malam, susah berangkat, susah menemukan ini, sulit, gelap rasanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan pada dirimu. Kalaupun kau dalam keadaan senang ataupun sulit sesulit-sulitnya, yakinkan pada dirimu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, kata Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Boleh jadi ujian yang tengah kau rasakan saat ini itu bukan kesulitan, tapi surga yang akan didahulukan untukmu. Tapi pahala yang akan aku limpahkan untukmu. Jangan kamu bersedih karena akhirat lebih baik untukmu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yakinkan pada dirimu, kalau dunia kamu merasakan tidak nyaman sekarang, di akhirat aku akan melimpahkan kenikmatan sampai kamu merasa puas dalam kehidupan. Dan seterusnya ayat. Itu ditemukan ketika Anda baca bolak-balik, susun. Pertanyaan saya, lebih tenang yang pertama atau yang kedua? Lebih nyaman pertama atau yang kedua? Kedua. Jadi yang pertama, untuk mendengarkan fungsi bacaan, untuk dibacakan dalam kehidupan, dipakai dalam sholat. Yang kedua, supaya antum bisa bolak-balik, keluarkan isinya, praktekkan dalam kehidupan. Ambil kemudian nilai-nilainya, praktekkan tuntunannya. Itu yang dimaksud dengan kitab. Jadi aplikasinya, setiap baca Al-Quran, kalau menemukan kalimat kitab, itu artinya isyarat kepada kita, hey, jangan cuma jadikan Al-Quran sebagai bacaan. Tiap hari baca, 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 tapi gak ngerti isinya. Mau sampai kapan begitu? Pahala emang dapat, tapi manfaat dalam hidup gak akan didapatkan. Pahala dapat kalau cuma baca, dapat satu hurufnya, itu sama dengan 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. 2910, man qara harfan min kitabillah, falahu asru hasanat. Siapa yang baca dari kitabullah, baca saja dapat 10. Tapi kalau antum cuma baca, petunjuk di Quran gak akan pernah bisa dipakai pedomannya. Ada pedoman melihat, ada pedoman bicara, ada pedoman berjalan, ada pedoman bekerja, ada pedoman di rumah tangga, ada pedoman mengajar, ada pedoman bisnis. Kalau cuma dibaca, dapat pahala. Tapi isinya gak jadi pedoman. Manfaatnya gak didapatkan. Makanya kemudian oleh Allah diturunkan kalimat kitab sebagai motivasi kepada kita. Jangan jadikan Al-Quran ini sekedar bacaan yang dibacakan. Pahala didapatkan, tapi manfaat dalam kehidupan tidak diraih. Paham? Jadi itu fungsi kedalamannya. Jadi yang paling dalam, kalau Anda menemukan kata Alkitab, maka prakteknya adalah keluarkan ayat-ayat itu untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Satu. Ada 255 makna, baru satu kita keluarkan. Jadi makna yang pertama, kalau disebutkan Alkitab, ini menunjukkan isi Al-Quran jangan sampai sekedar dibaca, tapi dikeluarkan isinya untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Ya, jadi panjang-panjang saya ceramah, itu tadi inti kesimpulan yang terakhir. Ya, jadi kalau disebutkan kalimat Alkitab, ini menunjukkan makna yang pertama dari 255 makna. Makna yang pertama, keluarkan isinya untuk dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan. Apa Ustadz ayat yang menunjuk pada makna tadi? Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil. Perhatikan ketika Allah menyebutkan kitab, tidak cukup sampai kitab. Kata Allah, dzalikal kitab, kitab ini jauh dari seperti apa yang kalian bayangkan. Gak bisa kalian tuduh macam-macam. Gak ada keraguan di dalamnya. Kalau gak percaya, keluarkan isinya. Pahami dengan baik, amalkan dalam kehidupan. Begitu diamalkan, Allahu Akbar, bukannya dibacaan, hudan. Apa itu hudan? Pedoman, petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang takwa. Makanya orang-orang yang mengeluarkan isi Al-Quran dipahami sampai jadi petunjuk, itu diantara ciri takwa yang melekat pada ayat itu. Jadi kalau antum ingin pindah dari golongan mukmin kepada muttaqin, diantara maknanya tingkatkan level itu, naikkan dengan cara memahami isi Al-Quran. Naik derajat antum dari mukmin jadi muttaqin.
Dan ketika jadi mutakin, maka isi Quran akan jadi pedoman dalam kehidupan nanti.